hari ini dia nggak terkesan aja. Jadi kita mau bertanya masalahnya. Apalagi yang sudah ada tertangkap dan ditersangkakan di KPK. Saya menghormati proses hukum, ya. Kalau teman-teman yang mendalam, monggo silakan tanya di KPK. Saya juga di sini butuh klarifikasi karena terus terang aja ada kesebut nama saya. Itu sebagai ketua DPRD, ada sebut. Saya nggak tahu ini orangnya, ya. Atau dari mana juga saya harus klarifikasi dia, padahal permasalahan DPRD itu perencanaan dari pertamanya dari gubernur. Diarahkan ke saya, kebetulan saya sebagai ketua banggar untuk pengesahan apakah ini disahkan, diiakan atau dipindahkan gitu. Mengenai anggaran adanya forum, ada TAPD dengan ada banggar, bukan semata-mata saya sendiri yang memasarkan itu. Dan itu juga anggaran tahun 2018. Ketua komisinya bukan saya, koordinator juga bukan saya. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk sama saya, ini sedap enak-enak, sedap-sedap pertengah enak ini gitu. Ya ini saya minta, ngeri-ngeri sedap, ini bisa minta tolong yang menyebutkan nama saya klarifikasi. Jadi saya sempat tanggung jawab kan? Yang tanggung jawab? Yang gue belum, gue tahu kok. Jadi jembatan dulu, makanya tadi saya katakan di rapat dengan Sama Jaya, masa aku tidak bisa menjawab, tidak mengerti masalah program DP02 ya. Kalau kita cuma mengesahkan, diserahkan uangnya semuanya apa yang dia minta, kita serahkan kepada mereka lagi kan. Pengesahan itu ada di tangannya BM dan di tangannya itu dan dibuatlah perbuk satu kapal ini boleh tidak sampai percaya kira itu ada sebenarnya ada perbuknya itu. Jadi saya nggak ngerti. Ya fungsi saya cuma saya megang palu untuk mengesahkan. Merasa di kami hitam kan nggak pak? Apa? Merasa menjadi kami hitam nggak? Enggak lah. Saya nggak merasa bermain seperti itu pak. Gitu. Biarkan aja mereka yang merasakan nanti dia sendiri yang merasakan usahanya. Klarifikasi yang bawa maksud ke siapa ya pak? Ada omongan lagi nih.